Anane dugaan keterlibatan salah siji kuning Kabupaten Cirebon ing kampanye musim politik tahun 2019 kian, Ketua Forum Komunikasi Kubu Cirebon Muhammad Charkim secara tegas ngehimbau meng para kuwa atau kepala desa ambir beli terlibat ing ajang kampanye peserta pemilu. Dheweke jelasaken lamun ing regulasi atau aturane kuwu blolih melu kampanye. Dakate mengkonon pihaknya cuma ngizinakan sesuai kewajiban, yaitu kanggo sosialisasi kaken pemilihan umum. Dheweke negesaken lamun keterlibatan kampanye dianggap blindueni keuntungan sama sekali, utamane kanggo kuwu atau kepala desa. Dadi dheweke cuma nganjuraken ambir para kuwu tetep mai pelayanan terbaik kanggo masyarakat. Sementara kuwon pemilihan umum calon presiden lan calon legislatif bakal diselenggarakan 17 April 2019 mengarep. Sudedi Rasmadi, RCTV, Cirebon.